Pemirsa, ratusan mahasiswa pada dua fakultas Universitas Haloleo Kendari bentrok hingga Rabu malam. Penyebab bentrokan diduga karena kesalahpahaman antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fisik. Mahasiswa pada dua fakultas di Universitas Haloleo Kendari bentrok dan saling serang hingga Rabu malam. Bentrokan terjadi diduga karena adanya kesalahpahaman antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fisip, di mana Fakultas Fisip tersinggung dengan yel-yel yang dinyanyikan mahasiswa teknik. Puluhan pengamanan kampus UHO berjaga di dua lokasi. Pihak kampus juga menutup gerbang kampus untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mahasiswa dari kedua fakultas hingga malam masih terlihat berjaga di depan fakultas mereka. Mendapat informasi dari hasil perkiraan sementara, ini baru perkiraan sementara, ada beberapa salah satu oknum dari fakultas A membuat flyer atau poster yang berbau provokasi. Inilah yang mengakibatkan dari salah satu fakultas lagi tidak terima. Akibatnya yang tidak terima ini ingin menyampaikan klarifikasi dengan cara mungkin yang tidak bisa diterima oleh teman-teman salah satu fakultas lain, dan miskomunikasi ini yang masih kami cari titik solusinya untuk supaya memediasi, mendamaikan kedua fakultas yang saat ini sekarang masih bersitegang di dalam kampus. Kami berupaya agar tidak melebar terjadi di dalam kampus sampai keluar di luar kampus. Sementara pihak kampus belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab bentrokan yang melibatkan ratusan mahasiswa. Dari Kendari, Mutarudin Ayus memberitakan.